Kitab judulnya di YouTube, dahsyatnya rendeman celana dalam untuk hajat terkabul. Iya, betul. Betul. Dahsyatnya rendeman celana dalam untuk hajat terkabul. Semenjak saya ngikutin Pak Haji dulu kan sebelum pandemi kan Pak Haji kan pernah ke Surabaya ya. Itu saya tahu dari YouTube, itu teman-teman saya nggak kesana semua. Kemingin bisa kesini, ternyata kan pandeminya nggak selesai-selesai. Terus kemarin waktu Juli itu saya pulang dari Jogja itu kena COVID Pak Haji. Terus saya jadi Pak Haji suruh apa pakai celana dalam bekas itu sama centong. Sebelum itu saya pakai obat terus gitu. Dada saya ini kayak ditekan gitu Pak Haji, tapi bukan sesek. Sudah Pak Haji matur seperti ya udah saya buang semua obat-obat. Rasanya sudah mau mati Pak Haji saya. Wis bismillah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak itu sembuh, minggat semuanya penyakit sembuh. Itu sampai merinding saya Pak Haji. Terus Pak Haji kan bilang nanti kabarin gitu 2-3 hari. Alhamdulillah itu 4 hari saya sudah bisa merasakan lagi Pak Haji, sudah bisa nyium, sudah bisa merasakan makan. Terus habis gitu sudah bisa mencium sama merasakan. Padahal teman saya di Surabaya banyak yang meninggal tuh Pak Haji. Terus teman-teman saya asentek gitu pada ketawa semua gitu loh. Pakai celana dalam, ya Allah itu ilmu songkondi, eh pokoknya pakaian saya bilang gitu. Ini ilmu ini gak waras, sampai nek nurut aku dulu nanti, soge, saya bilang gitu terus. Ini teman-teman alhamdulillah banyak yang ngikutin saya Pak Haji. Jadi, Pak benar saya pakai celana dalam itu tak rendam buat mandi. Sekarang saya sudah gak pernah marah-marah sama saya. Tepuk tangan! Alhamdulillah! Terus ada yang punya, kepingin punya rumah, terus udah direndam di pel. Berarti ntar judulnya di YouTube, dahsyatnya rendeman celana dalam untuk hajat terkabul. Iya, betul. Dahsyatnya rendeman celana dalam untuk hajat terkabul. Terus itu Pak Haji, banyak Pak Haji. Sekarang saya belajar itu buku tabungan saya tali sama CD yang bekas kakek. Saya masukin toples, saya karetin, sekarang saya tinggal ke sini. Nanti kamu isi yang banyak ya. Saya pulang ke sini, banyak ya. Hati saya mati ini harus bisa beli HP nih saya. Gitu. Terus alhamdulillah dari kerjaan saya itu banyak sekali kemudahan. Komisi-komisi yang harusnya belum saya terima itu sudah datang sebelum waktunya gitu. Terus kemarin juga kita mau ke sini saya mepet, saya tinggal 3 juta cukup nggak ya kayak gitu. Kan harus ijab juga gitu. Bismillah saya nekat, alhamdulillah ada yang harusnya belum masuk Pak, sudah loh. Kok ditransfer? Iya Bu, ditransfer aja nanti yang sisanya buat real habis realan besok itu Pak Haji gitu. Ya Allah, alhamdulillah kayak gitu. Terus ada juga peraturan yang dari kantor itu harusnya komisi itu kan dipotongnya sampai 22% Pak Haji. Jadi total yang diterima itu alhamdulillah yang 10% itu dihapus Pak Haji. Jadi untuk budgetnya itu sudah enggak dikasih. Jadi cuma dipotong 12,5%. Dan banyak user-user saya yang cowet yang minta ampun gitu. Saya selangkangin Pak Haji. Yes. Kan kayak tekanan serangan kan. Foto serangan enggak boleh pakai celana dalam. Dibuka celana dalamnya copot. Langsung gitu. Iya, di muka. Kalau pas suami sama. Nanti apa-apa nih, Is? Iya, apa aja obatnya gitu, Ayah. Bapak. Itu syaratnya gitu, Bapak. Jadi kalau gue misalkan pengen mati, kamu syarat kelamin, mati. Oh, si Is mau ngelain mati ke Bapak, nanti gitu. Tapi kan udah dalam hati, baca. Oh, dalam hati. Kalau pengen sehat, sehat. Kamu salah kelamin sehat, kalau pengen ya, hidup, kalau pengen sembuh, kamu salah kelamin sembuh. Tapi kalau yang uang diucap ya Pak Haji? Iya. Uang juga sama. Misalnya kamu jual rumah gitu ya. Jadi ini coba praktekin dulu deh, coba tuju dalamnya. Coba praktekin dulu. Ya, 9 kali dong remesnya. 2, 9 kali remesnya. 1, 2, gak begitu. 1, 2, 3, 4, 5 dipegang di kukuk ya? Ya diremes. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9. Nah, stop. Pada saat 9, ibu pastiin sambil doa. Ya. Mati, 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 mati. Kalau pengen suami mati. Kalau suami pengen sembuh, 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 sembuh. 9 kali. Ya. Kalau pengen hidup, hidup, hidup. 9 kali. Nah, udah? Baru di mukanya suami. Oh. Hidup. Sekali. Remas yang 9 kali kedua. 2. Sampai 9 kali 9. Iya. Uang juga gitu? Sama. Sama semua ya? Iya. Makasih ya Allah. Oke, tapi enggak, posisi enggak pakai celana dalam ya? Iya. Katanya pakai celana dalam. Iya. Kalau saya enggak pakai celana dalam. Iya. Ilmunya panci dahsyat semua, saya berusaha ikutin kayak. Yang mana yang ibu udah praktekin? Kasih tahu saya. Dan mana yang udah ada yang terkabul? Satu aja. Yang udah terkabul mana? Ingat-ingat. ATM. Contoh. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Oh,